lapor bos, Putri Jamur berhasil kami culik. Mantul, kerja yang bagus. Jangan lupa janjinya ya bos. Oke, besok kalian naik pangkat. Tuan Putri, akan kujadikan kau pelayanku. Aku gak sudi mas, tunggu aja teman-teman aku pasti datang nyelamatin aku. Paling si tukang ledeng itu. Dengan senang hati akan kusambut mereka. Gue mau minta maaf sama si Mrot. Kemarin gue udah jahil. Gue masukin aja nih semua karbitnya. Rasain lu Mrot. Ayo baru main sebentar dah mulus. Hai Mrot, maafin gue ya kemarin. Santai aja Pe. Ini masuk, gue lagi bikin jagung nih buat buka puasa. Mantep tuh. Brot, main video game yuk sambil ngabuburit. Wah, keren banget, Phil. Ya udah yuk, langsung main aja. Aduh, kita di mana nih, Brot? Kayaknya kita masuk ke dalam video game deh. Muka lu lucu banget, Brot. Ada kumisnya. Lu juga ada kumisnya, Phil. Tolong, tolong. Tuan Putri diculik. Tolong. Kayaknya ada yang minta tolong deh, Phil. Ya udah yuk kita samperin aja. Ayo Mrot, kita selamatin Tuan Putri. Akhirnya kita sampai di sini juga ya, Phil. Iya, Mrot. Di mana si Cooper? Mantul. Nongol juga tuh tukang ledeng. Rasain serangan apa ini? Awas, Phil. Bayo. Sekali kalian bisa menghindari kapak iblisku. Pil, itu si Cooper. Serem sekali ya, Pil. Iya, Mrot. Kita mesti hati-hati. Si Cooper liciknya minta ampun. Rasa ini serangan kedua. Bolak menghancur. Aduh. Wah, apa ini? Wah. Kejar apa ini? Sekarang main tebak-tebakan. Tapi cuma dua kali aja harus dijawab. Kalau benar kalian lolos dari serangan hujan berduri. Suatu hari, cuaca mendung, ada 7 orang, tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Gendongan aja, kan biar semua kebagian payung. Jawaban pertama salah.
jawaban kedua salah juga. Duri-duri itu akan mencincang tubuh kalian. Tunggu-tunggu. Per, tadi lo bilang cuacanya mendung ya? Berarti belum hujan dong. Jawabannya gak usah pakai payung. Tinggal jalan aja bos, kan belum hujan baru mendung. Oke, jawaban lu betul. Lu emang hebat sih kalau soal tebak-tebakan. Hehehe, beres bret. Gak nyangka tukang ledang sampai sini juga. Monggo, kalau bisa sampai ke sini dan kalahin gue, ambil aja tuh si putri. Rasain nih jurus pamungkas. Awas berat. Untung dah, selamat. Tinggal sedikit lagi nih. Panik lah. Brat, semangat brat. Lo pasti bisa brat. Semburan yang terakhir. Sebentar lagi lo bakal jadi telur rebus. Oh iya, gue tadi dapat jamur ini di jalan. Alhamdulillah, Phil, kita udah balik ke rumah. Iya bro, alhamdulillah. Aduh, gue berat. Aduh. Kalau kalian suka dengan animasinya, jangan lupa subscribe ya.